gitu loh. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Ya, anak ya. Yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Ya, anak ya. Yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. Tujuh turunan saya mati semua. Semua. Maus lu. Mal terbalik nanti lu ya. Kalau disuruh bongkar kuburan, Bapak bersedia? Atas kesalahan. Kalau misalnya penyidik curiga nih. Dibilang bongkar kuburan Eki, Bapak bersedia gak? Tadi Bapak bersedia sumpah tujuh turunan. Sekarang kalau bongkar gimana? Kalau memang buat kepentingan penyidikan, Bang. Ya kepenyidikan lah, masa kepentingan wartawan. Walaupun saya sangat berat, anak saya dibongkar lagi, yang buat anak tidak tenang, mungkin saya menyesuaikan, Bang. Namun, juga saya sampaikan, bahwa yang meninggal ada anak saya yang mau berdiri. Intinya Bapak setuju ya. Dibongkar pun bila untuk penyidikan, setuju? Kalau buat penyidikan malah. Oke, apalagi lu moncong-moncong lu. Saya sekali sampaikan dari Bang Mariman, saya nggak nangkap ya. Saya hanya ngamankan aja. Beda ya, nangkap sama mengamankan. Ya sama dengan kita. Karena saat itu pada mengamankan sebetulnya mereka pelakunya. Untuk penganiayaan juga? Tidak ada. Tidak ada penganiayaan. Ya. Keterangan Liga Akbar yang akan mencabut BAPD tahun 2016 karena diarahkan oleh Pak Rudiana. Ya. Itu silakan saja, namun apa yang tuduhkan itu tidak benar. Saya kenal sama si Akbar karena dia teman baik almarhum, malah sering main ke rumah pada saat almarhum masih hidup. Artinya tidak ada upaya pengenalan? Tidak ada, tidak ada. Saya pure sebagai pelapor dan tidak upaya lain.